Selain sebut Luna Maya artis dewasa, ini 5 kehebohan lain Reppy Mariska. Pesinetron Reppy Mariska menarik perhatian publik dengan menyebut Luna Maya sebagai artis dewasa. Hal itu dilakukan saat ia melakukan live Instagram beberapa waktu lalu. Ucapan itu terlontar ketika ada warganet yang menyamakan wajahnya mirip Luna Maya. "Kak, macam Luna Maya," kata Reppy Mariska membacakan komentar warganet. Menanggapi komentar tersebut, Reppy Mariska memberikan jawaban mengejutkan. "Aduh, jangan dong. Luna Maya itu kan artis dewasa. Jangan." Ini bukan kali pertama Reppy Mariska bikin geger publik. Berikut 5 kehebohan yang pernah dibuatnya. Yang pertama, sebut dirinya sebagai pembantu. Reppy Mariska pernah menjadi YouTuber. Di salah satu videonya, ia membuka sesi tanya jawab. Salah satu warganet bertanya soal kesibukannya setelah menikah. Ya, kesibukannya selain bernapas, kadang ia merangkap sebagai pembantu juga. Ngepel, nyapu, masak, ucapnya pada video yang diunggah November 2019 lalu. Yang kedua, mengaku punya masa kelam. Kehebohan lain adalah saat Reppy Mariska mengunggah foto dengan menutupi tubuh dengan selimut. Di ruangan yang tampak seperti kamar hotel, ia mengaku mempunyai masa kelam. Yang ketiga, komentari postingan suami Zaskia Gotik. Reppy Mariska pernah meninggalkan jejak komentar di postingan Sirajuddin Mahmud. Awalnya, suami Zaskia Gotik itu mengunggah foto seolah dirinya menjadi penjual bakso. "Mau ketawa takut tersinggung, buahaha tukang bakso," tulis Reppy Mariska. Komentar itu tak mendapat respon dari Sirajuddin Mahmud. Hanya saja dengan cekatan warganet langsung berkomentar pedas. Yang keempat, pernah pamer video sur. Pada 2016 lalu, Reppy Mariska pernah mengunggah video sur berupa pamer payudara. Saat dikonfirmasi, pesinetron Angli Dharma itu mengaku tak ada alasan khusus mengunggah video tersebut. Yang kelima, terima disebut gila. Atas aksi Reppy Mariska mengunggah sendiri video surnya, ia disebut tidak waras oleh warganet. Alih-alih emosi, Reppy justru menerimanya. "Nggak apa-apalah, orang gila cantik. Gila jadi tren," ucapnya pada April 2016 lalu. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video. Subscribe, yeah.